Shalom pemirsa, dimanapun saudara berada, Tuhan kiranya memberkati. Dan terima kasih oleh karena masih setia mengikuti channel ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat 10 menit. Dan pelajaran sepanjang satu minggu ini, pelajaran yang keempat, dengan judul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Dan sebagai etafalenya, tertulis di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita coba mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang satu minggu ini, ada beberapa hal yang akan kita coba mengerti dengan sederhana melalui apa yang kita ringkaskan dalam pelajaran ini. Saudaraku, tidak ada gereja Kristen yang tidak memakai Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Namun, dalam berteologi peran dan wewenang kitab suci tidak sama dalam semua gereja. Boleh saja di dalam kekristenan ini menggunakan kitab suci, tetapi di dalam berteologi peran dan wewenang itu berbeda satu dengan lain. Ini adalah pokok masalah yang penting, namun kompleks dikatakan, yang akan kita coba selidiki dengan mempelajari lima sumber berbeda yang berpengaruh kuat terhadap penafsiran kita atas Alkitab atau kitab suci. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga budaya, yang keempat akal, dan kitab suci itu sendiri. Dan kita akan pelajari, kita akan ringkaskan, kelima sumber ini memiliki peran penting dalam semua teologi dan gereja. Kita semua adalah bagian dari berbagai tradisi dan budaya yang memengaruhi kita. Baik, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan tradisi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Tuhan, tradisi itu sendiri tidaklah buruk dikatakan di sini. Itu memberikan kita tindakan berulang dan susunan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menolong untuk tetap terhubung dengan asal-usul kita. Oleh karena itu dikatakan tidak mengherankan tradisi juga memainkan peran penting dalam agama. Ya. Namun ada juga beberapa bahaya terkait dengan tradisi. Maksudnya apa? Tradisi yang ditentang Yesus dalam masyarakat Yahudi telah diwariskan secara cermat kepada para guru, kepada murid-murid. Di mana Yesus menentang tradisi yang tidak sesuai dengan kitab suci. Pada zaman Yesus dikatakan tradisi telah mendapat tempat di samping kitab suci. Bagaimanapun saudara-saudaraku, tradisi itu memiliki kecenderungan atau bertumbuh dalam periode waktu yang lama, sehingga mengumpulkan makin banyak aspek dan embel-embel yang tidak berasal dari firman Tuhan. Ini yang ditentang oleh Yesus pada zaman itu, di mana tradisi itu lebih ditonjolkan daripada firman Tuhan itu sendiri. Ya. Dikatakan lebih lanjut, tradisi ini meskipun diajarkan oleh para penatua yang dihormati, kita lihat di Markus 7 ayat 3 dan 5, yaitu para pemimpin agama masyarakat Yahudi tidak sama dengan perintah Allah. Ya, tradisi mereka itu lebih kuat, lebih diutamakan daripada firman Tuhan itu sendiri. Sementara firman Allah yang hidup menanamkan rasa hormat dan sikap setia kita kepadanya. Dan kesetiaan ini menghasilkan tradisi tertentu dikatakan. Yaitu kesetiaan kita bagaimanapun harus selalu teguh kepada Allah yang hidup. Ini yang paling utama yang perlu kita tonjolkan. Sekalipun tradisi yang ada di dalam diri kita, tetapi tradisi itu bukanlah yang utama, melainkan dikatakan di sini
kesetiaan kita bagaimanapun harus teguh kepada Allah yang hidup. Ya, ini poinnya. Karena itu dikatakan, kitab suci memiliki peran unik untuk menggantikan semua tradisi manusia. Kitab suci berdiri lebih tinggi di atas semua tradisi. Ini yang harus kita coba buat di dalam kehidupan kita. Bahwa tradisi itu bukan lebih tinggi daripada firman Tuhan melalui kitab sucinya. Yang sudah saudara dan saya pahami dan pegang. Bagaimana dengan pengalaman? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman adalah bagian dari keberadaan manusiawi kita. Pengalaman memengaruhi perasaan dan pikiran kita dengan cara yang kuat. Allah telah merancang kita sedemikian rupa sehingga hubungan kita dengan ciptaannya dan bahkan dengan Allah sendiri berkaitan secara signifikan, dibentuk oleh pengalaman kita. Agama dan iman kita lebih dari sekedar doktrin, saudaraku, ya, dan keputusan rasional. Apa yang kita alami secara signifikan membentuk pandangan kita akan Allah dan bahkan pemahaman kita terhadap firman-Nya. Jadi dikatakan tadi, agama dan iman itu kita lebih dari sekedar doktrin dan keputusan rasional. Ya. Lalu berikutnya dikatakan bahwa pengalaman bisa sangat menipu. Berbicara secara alkitabiah dikatakan pengalaman perlu ditempatkan pada tempat yang tepat. Maksudnya adalah pengalaman itu perlu diuji, ditafsirkan, dan dibentuk oleh kitab suci. Kadang-kadang kita ingin mengalami sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak dan firman Tuhan. Disinilah kita perlu belajar mempercayai akan firman Tuhan di atas pengalaman dan keinginan kita. Lalu kita harus waspada memastikan bahwa pengalaman kita harus selalu selaras dengan firman Tuhan. Pengalaman kita harus selaras dengan firman Tuhan. Berikutnya, bagaimana dengan budaya? Kita semua adalah bagian dari budaya atau cara hidup tertentu. Kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Tak seorang pun dari kita yang terlepas darinya. Sungguh dikatakan. Coba pikirkan berapa banyak bagian Perjanjian Lama merupakan kisah tentang bangsa Israel yang dirusakkan oleh budaya di sekitarnya. Firman Tuhan diberikan dalam budaya tertentu meskipun tidak terbatas pada satu budaya. Sementara Alkitab atau Kitab Suci, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Kitab Suci berada di atas budaya-budaya dari semua suku, kekuasaan, dan status sosial yang ada. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama memiliki budaya. Tetapi apakah budaya saudara dan saya, saudara tempatkan itu lebih tinggi daripada firman Tuhan, daripada kitab sucinya, atau justru kitab suci firman Tuhan itu yang terutama, budaya yang ada kita miliki tetap bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dikatakan budaya seperti ciptaan Tuhan lainnya sudah dipengaruhi oleh dosa. Kita lihat saja budaya yang kita miliki sudah dipengaruhi oleh dosa. Dan kita sekarang telah memiliki yang namanya kitab suci. Buat kitab suci itu lebih tinggi daripada budaya yang saudara miliki. Bukan berarti saya menafikan budaya yang kita miliki. Budaya itu tetap bisa kita lakukan. Tetapi jangan sampai budaya yang kita miliki yang sudah tercemar akan dosa itu lebih tinggi daripada kitab suci yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bagaimana komentarnya Nyawai? Dikatakan dalam pena inspirasi yang dikomentari oleh Nyonya White, para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat. Tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat senantiasa berbaur dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak selaras dengan kehendak Allah,
tetapi untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Ellen G. White, Counsel to Parents, Teachers and Students Regarding Christian Education, halaman 323. Nyonya White menegaskan kepada kita bahwa kita harus meninggikan dan mempermuliakan mereka. Bagaimana yang berikutnya, saudara-saudara? Dengan akal. Secara ringkas dikatakan di sini, Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Semua aktivitas manusia dan semua argumen teologis menguasai kemampuan kita dalam berpikir dan menarik kesimpulan. Menarik ini, saudara-saudaraku. Karena Allah memberikan kepada kita akal, berarti kita bisa memilih yang mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik. Inilah yang diinginkan Tuhan. Supaya kita yang memiliki kemampuan berpikir dan bernalar, maka kita gunakan itu untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Berbeda dengan ide bahwa semua pengetahuan kita didasarkan pada pengalaman panca indera, pandangan ini menganggap akal manusia sebagai sumber tertinggi pengetahuan. Dan ini harus kita hati-hati menggunakan akal pikiran kita, baik untuk menafsirkan akan kitab suci maupun bagaimana supaya kita memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apakah kehendak Allah yang harus kita lakukan atau kehendak yang lain yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Bagaimana dengan Alkitab yang terakhir? Roh Kudus telah menyatakan dan mengilhami isi kitab suci kepada manusia, tidak akan pernah membawa kita bertentangan atau menyimpang dari firman Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih melalui daripada nabi-nabi yang Tuhan sudah gunakan untuk menuliskan firman-Nya, yang akhirnya sekarang kita sudah dapatkan melalui kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Kita harus percaya bahwa kitab suci ini ya tidak akan pernah membawa kita bertentangan atau menyimpang dari firman Tuhan. Kitab suci yang kita imani akan membawa kita percaya kepada Tuhan dan mengikuti segala kehendak Tuhan. Dikatakan, melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian, ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 671. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus jangan dipahami sebagai pengganti firman Tuhan. Sebaliknya, Roh Kudus bekerja selaras dengan kitab suci dan melaluinya membawa kita kepada Kristus, sehingga menjadikan Alkitab satu-satunya standar untuk spiritualitas Alkitabiah yang benar yang harus kita lakukan. Sebagai kesimpulannya, di dalam kutipan Nyonya White, Alpha dan Omega, jilid 8, halaman 9. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Kitab suci adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan semoga Tuhan yang kita sembah melindungi kita dari segala mara bahaya dan melindungi serta menjauhkan kita dari paparan akan virus corona. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena sukacita Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya pelajaran yang singkat ini mengingatkan kami bahwa kitab suci adalah firman Tuhan yang harus kami imani, sekalipun tradisi budaya yang kami miliki, kami tidak akan membuat itu lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kau berkati kami seluruhnya, lindungi kami, Engkau lindungi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka supaya tidak terpapar akan virus corona. Dan terlebih Tuhan, jika ada masalah-masalah yang mereka hadapi, hadirlah Tuhan
di dalam pergumulan hidup mereka. Berikan damai sejahtera-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.